Gak usah pakai Google Meet. Baik, sekali lagi Mr. Agung untuk tugas yang TIK ini ya. Karena Mr. Agung menunggu belum ada kepastian dari guru yang lain, jadinya TIK mungkin tidak menjadi proyek kolaborasi. Jadi ini hanya tugas mandiri TIK saja. Ya. Jadi silakan tidak perlu menambah-nambahkan keterangan lainnya. Kalian mengerjakan sesuai dengan gambarnya sama persis seperti di Mr. Agung boleh begitu ya. Lalu Ustaz, mau tanya. ya. Ini berarti nggak pakai sifat atau sesuai Pancasila Ya, keberapa gitu? untuk sementara kalian kerjakan sama persis seperti ini saja ya, karena Mr. Agung kasih kesempatan untuk sampai hari ini Bapak Ibu guru kalian menjelaskan kalau memang mau berkolaborasi dengan TIK. Tapi karena belum siap berarti ya sudah TIK-nya seperti yang dicontohkan Mr. Agung saja. Oke. Nanti untuk gambar-gambarnya Mr. Agung akan siapkan di Google Classroom. Tapi kalau kamu mau mengambil gambar yang berbeda, kamu menemukan gambar yang keren di Google, boleh kalian gunakan gambar yang dari Google yang kalian temukan. Tapi kalau kalian kesulitan, ya Mr. Agung nggak mau memberikan tugas yang jadi beban kalian, silahkan kalian download aja dari GCR file-file gambar yang dibutuhkan. Begitu. Baik, Mr. Agung akan share dulu. Ini pekerjaan yang seharusnya kalian sudah kerjakan minggu lalu. Oke. Sudah muncul ya di layar. Nah, kita lihat di sini animasinya di animation pen di sini ya. Bagaimana sih memunculkan animation pen ini, Mister? Caranya seperti ini. Caranya itu kamu klik menu animation, lalu nanti di sini ada animation pen. Ya kan? Nah, saya mau coba slide show. Adel tolong nanti respon. Apakah tampilannya masih PowerPoint atau sudah slide show? Maksudnya slide show itu muncul besar satu layar kayak F5 begitu ya. Saya coba slide show di sini. Hanya muncul peta Indonesia saja. Masih tetap tampilannya atau udah berubah, Adel? Masih tetap gitu, Mister. Masih PowerPoint, belum slideshow. Oke, berarti Mister Agung harus stop share dulu. Bentar ya. Mister, banyak banget Mister yang pakai emot, Mister, di belakangnya, Mister. Yang pakai apa? Yang pakai background di belakangnya, Mister. Oh, berarti komputernya udah canggih, mereka bisa pakai background. Enggak, Mister. Hah? Enggak, Mister. Oh, Mr. Agung ganti aja ininya, share screen-nya caranya. Sebentar. Udah di sini PowerPoint-nya ya. Muncul? Mister, gede banget Mister, suara Mister. Hah, gede? Sekarang gede? Lebih gede. Iya, gede. Oh, gitu. Oke, dah perhatikan. Oke, perhatikan. Ini yang kita buat bersama-sama file PowerPoint-nya. Nanti Mister Agung akan punya yang berbeda yang sudah jadi. Jadi kalau kita bikin di status WA, ini bisa atau di IG atau di FB kalian, kan nanti ada Mr. Agung minta untuk mengupdate di sosial media kalian begitu ya. Ini bisa. Nanti kamu pilih file lalu pilih save as ya. Nah, save as simpan di komputer kamu di mana yang kamu inginkan. Sebentar ada yang masuk. Iya, nggak apa-apa. Lalu, nah, save. Habisnya. Ya nggak apa-apa. Tunggu.
tunggu dulu. Save as type-nya. Nah, ini lagi kerja dulu, tunggu dulu. Pilihnya nanti di sini jadinya JPEG. Kalau JPEG nanti filenya jadi gambar kayak foto PowerPoint-nya. Begitu boleh. Kalau mau jadikan JPEG, nanti bisa disimpan di status di WA begitu ya. Nah, nanti Mr. Agung juga di sini akan memberitahu bagaimana merubah, mengkonvert file PowerPoint menjadi video, tapi harus merubah dulu animationnya. Nah, kalau sekarang kita pencet slideshow atau preview di sini di menu animation preview. Digedein aja ya, F5 ya. Nah, Adel, munculnya besar? Besar. Sudah slideshow ya? Besar. Nah, ini kan waktu dipencet F5 yang baru muncul peta Indonesianya ya? Iya kan? Ya, Ustaz. Nah, lalu untuk munculkan gambar-gambar yang tadi, foto-foto pahlawan dan yang lainnya, itu kita klik terlebih dahulu, dia baru muncul. Ya kan? Kita klik dulu, dia baru muncul. Kita klik lagi, dia baru muncul. Dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian harus men-setting supaya muncul semuanya itu otomatis. Nah, ini diklik baru muncul, diklik baru muncul. Dan selesai. Nah, bedakan dengan yang ini. Mr. Agung punya satu lagi. Ya. Ini Mr. Agung lepas tangan. Mr. Agung pencet F5, dia langsung jalan semuanya. Lihat. Tuh, fotonya muncul sendiri. Panahnya muncul sendiri. Ya kan? Lambat lagi, kecepatannya lambat. Tuh. Saya nggak pegang-pegang mouse, nggak klik-klik keyboard. Sudah teratur bahwasannya dia tulisannya akan muncul sendiri begitu ya sampai selesai. Nah, bagaimana ini? Nah, ini perlu ketelitian dari kalian. Nah, nanti sumber gambarnya dimasukkan sama seperti Mr. Agung aja. Kalau gambarnya kamu ngambil dari Google Classroom seperti itu. Jadi sumbernya kalau yang Sultan Iskandar Muda itu dari Twitter @armiagrab begitu ya. Kalau Sultan Hasanuddin nanti kita lihat sumbernya dari mana dia gambarnya. Nah, di Sultan Hasanuddin juga dari Twitter atas dari @Hasanuddin. Lalu yang gambar siapa ini Raja Balaputra Dewa. Nah, seperti ini dia sumbernya dari mana kita lihat. Oh, dari kompas.com gitu. Nah, prasastinya ini dari dilihat nanti sumbernya. Ini dia muncul sendiri otomatis. Jadi seperti kita nonton video gitu ya. Sudah muncul lagi nggak diklik-klik-klik. Sudah otomatis. Jadi kalau dibikin status WA juga ini bentuknya udah video bukan foto. Mister, tapi nanti kalau dikirimin ke classroom bakalan tetap kayak gini atau enggak ya, Mister? Ya tetap seperti ini. Ya tergantung kamu sudah mengumpulkannya yang sudah seperti ini atau yang diklik-klik-klik. Nah, harapannya Mister Agung kalian mengerjakannya sudah seperti itu, selesai sendiri. Nah, jadi begini. Ini file yang tadi masih satu-satu. Nah, ini yang file yang belum otomatis, di depannya ada angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya ya. Tapi di file yang satu lagi kita lihat, yang tadi sudah otomatis, kita lihat animation pen-nya. Ini semuanya 0 dan tidak ada angkanya. Artinya semuanya sudah disetting otomatis. Dilihat di gambarnya semuanya 0. Ya kan? Kelihatan enggak di sini 0 0 semuanya? Kelihatan nggak, Del? Kelihatan. Kelihatan. Oke, kalau yang di sini, lihat. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya. Kelihatan?
Ya tahan sampai 16. Sampai 16. Jadi, tahu bedanya? Kalau yang masih ada angka 1 sampai seterusnya, itu bisa dipastikan kalau animasinya itu belum otomatis. Ya. Kenapa? Masih diklik-klik kalau iya, kayak gitu. betul, masih diklik-klik. Nah, sekarang Mr. Agung mau hari ini mau menyampaikan materinya sedikit saja yang sudah kalian kerjakan. Jadi rekaman Zoom yang minggu lalu itu masih tetap ditonton, nanti dilanjutkan dengan rekaman Google Meet yang hari ini. Ya, karena berlanjut materinya. Nah, sekarang yang pertama kan jangan lupa kamu pilih transisinya. Mr. Agung mau rubah transisinya jadi ini, origami. Klik. Tuk 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 tuk. Nah, gitu ya. Oke, Bang. terbang dia ya. Nah, lalu setelah origami, lalu kita pilih di saya ulangi lagi ya, untuk memunculkan animation pen ini caranya kamu klik menu animation, lalu kalian klik animation pen. Oke. Kita urut aja dari atas, dari yang pertama ini, dari angka satunya kamu klik dulu. Nanti di belakangnya ada segitiga kecil. Terlihat? Ada segitiga kecil ke mana? Ke bawah? Ada? Ada. Oke. Nah, ini diklik sama kalian. Lalu kalian atur di efek option. Ya, kalian pilih di efek option. Nah, di efek option kamu pilihnya timing atau tadi boleh langsung ke timing. Nah, di timing di sini ada start. Startnya nanti kalian pilih yang after previews. Startnya apa? After. Iya, pilih startnya yang after previews. Diklik. Lalu delaynya dibiarkan saja. Yang kalian boleh pilih adalah durasi. Durasinya. Durasinya, nah ini diatur sama kamu kecepatannya munculnya animasi. Kalau mau lambat banget pilih yang very slow. Kalau mau yang cepet ya berarti very fast. Tapi saran saya, kalian bermain aja di medium atau di fast. Atau di medium atau di slow. Jangan di very slow. Kalau di very slow nanti jadi sangat lambat, ya. Pilihlah kamu medium atau slow, gitu ya. Nah, tadi pilihan Mr. Agung kan medium. Nah, kalau sudah, nanti lalu kalian pilih oke. Jadi yang dirubah cuman ini. Start sama durasi. Start itu supaya otomatis muncul after previews itu nggak usah diklik-klik lagi. Kalau durasi itu mengatur kecepatan animasinya, pelan-pelan atau cepat, begitu. Cepat. Nah, kalau fast ya short cepat dia, ya. Makanya tadi Mr. Agung bilang kalian memilih saja di medium atau di slow. Oke ya, sampai sini. Lalu saya pilih oke. Lihat nanti yang angka 1 di picture 7 ini jadi 0 kalau nggak salah. Saya oke. Jadi 0 kan? Betul nggak? Iya. Nah, angka satunya berpindah jadi ke bawah. Tapi yang tadinya 16 jadi nggak ada angka 16-nya. Nah, dia sudah jadi 0, ini berarti jadi otomatis, ya. Saya coba F5 sekarang. Nanti foto Sultan Iskandar mudanya dia akan muncul sendiri. Habis terbang muncul dia foto Sultan Iskandar tuh, muncul sendiri kan? Tapi yang lainnya nggak akan muncul karena belum diklik. Kalau diklik dia baru muncul. Nah, kita akan lanjut lagi ya sekarang ke nomor satu yang berikutnya yang di bawahnya. Sebentar ada yang baru join. Sekarang yang di bawahnya kamu lakukan hal yang sama.
Langsung aja ke timing ya. Kalau tadi kan efek option pilih timing. Langsung aja kita masuk ke timing. Lalu startnya dirubah jadi apa? After previous. Pilih startnya after previous, betul. Durasinya kamu mau apa? Pilih. Pilihin Mr. Agung, mau yang slow atau yang medium? Medium. Nah, ini kan sekarang very fast ya. Kita pakai medium. Oke, terima kasih. Lalu kita pilih oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Udah jadi pelan. Nah, sekarang kita klik yang satu berikutnya, yang bawahnya, yang masih muncul angka satu ini. Nah, kita pilih lagi, pilihnya timing lagi. Startnya apa? After previous. After previous. Bantu Mr. Agung, durasinya mau slow atau medium? Medium. Medium lagi aja, oke. Saya oke ya, klik oke. Nah, sekarang kita lihat, pencet F5, nanti foto Iskandar Muda, kotak tulisan Sultan Iskandar Muda, dan panahnya dia akan muncul secara otomatis. Kita tekan tombol F5. Mister, tadi kok matanya nggak kelihatan ya? Lihat, sudah muncul sendiri kan? Nah, tapi baru dia, yang lainnya belum muncul. Itu karena sudah disetting otomatis. Mata apa, Dexter? Tadi matanya yang biasa, Mister, yang Sultan Iskandarnya, Mister. Gak kelihatan, Mister. Gak kelihatan. Iya, Mister, pada foto biasa, Mister. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan lakukan hal yang sama ke setiap animasi sampai ke bawah semuanya selesai. Ya, dari picture ini kita klik segitiganya. Sebenarnya ada di sini di atas juga bisa, kalau cuman startnya bisa jadi after previous tuh. Cuma nantinya kamu bingung mana yang belum dikasih speednya belum diatur. Makanya lebih baik ke sini ke timing tuh, sudah after previous. Ini kita ganti sekarang. Sekarang yang si Sultan Hasanuddin ya, picture 21 ini Sultan Hasanuddin kalau nggak salah, karena ini yang nyalanya di sini. Kalau yang tadi di medium, sekarang kita coba pakai slow semua. Punyanya Sultan Hasanuddin. Nah, pasti akan ada perbedaan speed dengan Sultan Iskandar Muda. Lalu rectangle-nya kita klik lagi. Ini juga kita pakai timingnya after previous. Lalu kita pakai durasinya adalah slow juga. Nah, oh iya, saya mau ngenalin lagi satu. Ketika kamu pilih animasi, di sini di menu ada namanya effect option. Kalau effect optionnya yang ini ya, tergantung animasi yang kalian pilih. Kalau ini ada pilihannya ada float down. Nah, dia muncul dari bawah. Dia punya juga float up, muncul dari bawah ke atas. Nah, ini tergantung bagusnya menurut kamu seperti apa. Nah, seperti ini. Atau di sini ada as an object atau all at once. Klik apa bedanya? Nah, seperti itu. Nanti dia muncul seperti itu. Ya, oke, sudah. Lalu satu lagi yang di bawahnya kita akan pilih juga jadi angka after preview starnya, durasinya kita pakainya yang very yang slow. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini ada efek option. Float down aja. Kalau float up nanti nggak pas. Kita pilihnya float down, jadi dari atas ke bawah. Nunjuk begitu ya. Kita coba ya pakai saya coba pakai F5. Nah, Mr. Agung bisa santai, bisa nonton Sultan Iskandar Muda muncul, tulisannya muncul medium ya, agak cepat. Nah, yang ini very slow. Tuh. Nah, slow ya. Tadi udah dipilih belum sih panahnya, sebentar. Konektornya. Oh, speednya masih fast, pantesan. Kita pilih slow. Nah, dia akan muncul begitu.
Oke, sekarang lanjut lagi nih ke balap Raja Bala Putra Dewa. Picture 10. Lihat, betul. Nyalanya di angka 1 di dekat gambar Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa, betul. Kita klik lagi segitiga ke bawahnya. Lalu kita pilih efek optionnya. Pilih timingnya. Ya. Startnya kita pilih after previous. Lalu untuk durasinya kita masih akan pakai dua pilihan, antara slow atau medium. Misalnya kita masih pakainya medium. Lalu kita pilih OK. Sini. Nah. Lalu angka satu yang bawahnya lagi diklik, kita pilih lagi ke bawah. Kita masuk lagi ke timingnya. Startnya masih diganti dengan after previous. Lalu durasinya kita pakai yang slow deh. Oke, slownya diklik dulu lalu kita pilih oke. Nah, lanjut lagi sekarang ke yang satu berikutnya. Oh, konektornya belum, garisnya menuju ke Sumatera Selatan. Ini kita klik panah ke bawahnya, kita pakai timing. Lalu startnya after previous. Durasinya kita pakai slow. Kita pilih OK. Nah, ini kan dari atas ya. Saya mau ganti efek optionnya dari float up. Jadi dari bawah ke atas. Lanjut untuk gambar berikutnya, itu gambarnya Mahapati Gajah Mada. Kita atur lagi di timingnya. Startnya kita atur after previous. Durasinya kita pilih slow. Lalu kita pilih OK. Nah, ini kan dari bawah ke atas ya. Nah, kalau kamu mau ada pilihannya nih. Kamu mau dari munculnya dari from top right misalnya, dari sini bisa. Tuh, dia datang dari atas ke bawah begini, boleh. Bisa diatur di efek optionnya. Ya, bebas. Lanjut lagi. Sudah nol ya. Lanjut ke keterangan tulisan Mahapati Gajah Madanya. Kita pakai add animationnya. Kita pilih, sorry, bukan. Ke sini kita ke timing. Startnya kita pilih after previous. Lalu durasinya kita pakai yang slow juga. Kita pilih OK. Nah, biarin aja seperti itu jatuhnya ya. Efek optionnya nggak ada yang banyak bisa dipilih. Lalu ke picture 33 nya. Nah, picture 33 itu gambar yang ini, rajanya, Raja Hayam Wuruk. Berarti kita pilih panah ke bawahnya, lalu kita pilih timingnya. Startnya itu di after previews. Kita munculkan ini ke slow juga. Nah, nanti muncul seperti itu ya. Lihat, untuk ini efek optionnya mati. Jadi tidak semua animasi itu ada efek optionnya. Lalu kita ke konektor. Nah, konektornya ini kita klik lagi di sini. Lalu kita pilih timingnya. Startnya sama after previous. Ayahnya masih kerja dulu dong. Tunggu dulu. Startnya kita pilih yang slow. Kalau sudah, lalu kita pilih OK. Sampai sini ya. Dan yang terakhir kita tinggal merubah yang prasasti ini. Mulai dari picture-nya dulu, kita pilih after previews, timing-nya. Lalu speed-nya kita atur jadi medium yang kali ini, oke. Nah, ini bukanya ke samping ya, kita bisa lihat atur efek option-nya. Bisa bukanya ke atas juga, horizontal out. Tuh, tergantung kamu kebutuhannya seperti apa.
saya rubah tadi. Lalu yang kedua, tulisan prasasti Ciarutennya, keterangannya kita atur timingnya, startnya after previous, lalu kita pilihnya slow lagi, kita oke. Nah seperti ini. Dan terakhir konektor. Nah ini diklik lagi sama kalian, timing. Lalu kita atur lagi startnya after previous, durasinya slow lagi. Oke. Nah, ini sudah selesai semuanya. Saya save dulu. Nah, sekarang saya tampilkan slideshow-nya F5 ya. Nah, dia akan muncul. Maka semuanya akan otomatis berjalan sendiri. Nah. Nah, dia muncul sendiri itu. Dia keluar sendiri. Selesai. Nggak akan sampai 30 detik kalau kecepatannya medium. Jadi bisa di status WA bisa full. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Nanti kalian jadi tetap langkah yang pertama, kalian nonton dulu yang rekaman Zoom yang minggu lalu itu. Lalu yang kedua, kalian tonton lagi yang rekaman Google Meet ini untuk merubah-merubahnya. Nah, saya langkah selanjutnya saya share sekali lagi untuk menyimpannya jadi JPEG bagaimana. Nah, ini kan sudah selesai. Sekarang filenya adalah file PowerPoint. Kita merubah filenya jadi JPEG. Caranya tadi file save as ya. Lalu kalian misalnya Mr. Agung biar gampang simpannya di desktop aja. Nah, misalnya ini Mr. Agung pilih save as type-nya jadinya JPEG kalau mau jadi format gambar. Nah, di sini sudah saya kasih nama PAS 4C ya ini ya. 4C misalnya foto. Saya kasih nama begini aja. Nanti kita klik save-nya. Nah, nanti akan muncul begini. Apakah mau semua slide-nya yang menjadikan foto atau just this one? Karena file apa tadi slide-nya cuma satu ya. Ya kita pilih aja just this one aja. Nah. Nanti kita lihat di desktop. Nah, di desktop ada nih satu file foto. Ya kan? Nah, ini kalau di double klik munculnya bukan PowerPoint, tapi foto. Betul enggak, Del? Betul. Betul ya? Jadi waktu di double klik munculnya bukan PowerPoint, tapi foto. Nah, itu cara merubah menjadi file PowerPoint menjadi JPEG. Sekarang Mr. Agung akan rubah file ini PowerPoint, Mr. Agung export merubah filenya menjadi video. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita klik file, lalu nanti ada export. Ya, file export. Kamu klik dulu exportnya. Nah, lalu kalian pilih di sini. Ada create PDF, ada create video. Nah, pilihnya yang create video karena mau kita jadikan video. Lalu di sini pilihannya ada full HD 1080p. Kita klik di sini, kita pilih aja yang HD-nya yang 720p aja. Ya, biar nggak terlalu berat. Nah, lalu di sininya don't use recorded timing and narrasi, jangan dimunculkan.
Kalau sudah, lalu kamu klik yang ini, create video. Nah, saya simpannya juga sama di desktop ah. Kasih namanya tadi adalah PAS4C video. Kali ini saya kasih nama. Lalu kamu klik save. Nah, nanti dia akan muncul, lihat. Tunggu di bawah sebentar. Ini lagi progres menyimpan. Kelihatan nggak di bawah? Kayak loading gitu. Kelihatan. Nah, kita tunggu sampai kotaknya penuh. Ada yang warnanya abu-abu, ungu, pink, orange, tergantung dari. Nah, ini udah hilang ya. Kalau udah hilang, coba saya lihat di desktop ada nggak ya? Nih, ada nih. Kelihatan nggak? Ada dua file, ada file 2 PAS4C. Kelihatan, kelihatan. Iya, yang atas itu kalau kita double klik munculnya foto, ya kan? Oh, yang video. Yang bawah kalau kita double klik, coba munculnya PowerPoint, foto atau video. Kita double klik. Video ya? Oh, bagus. Nah, munculnya player kan? Nah. Jadi kecepatannya nanti kamu pilihnya antara medium sama slow supaya kurang dari 30 detik. Jadi kalau dibikin status WA nggak terputus-putus begitu. Nah, selesai deh. Itu dia video munculnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kenapa Michael Dexter? Itu nanti ngiriminnya itu langsung pakai video ya, Mister? Enggak, tetap yang dikirimkan ke Mister Agung file PowerPoint-nya. Satu aja. Fotonya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi, silakan kalian mengerjakan sesuai dengan gambar yang Mr. Agung punya aja di GCR ya. Lalu juga nanti kalian simak lagi dua videonya. Nanti di kalau di GCR belum ada di share videonya, Mr. Agung coba share lagi dua video. Yang pertama hasil rekaman Zoom yang minggu lalu, lalu yang kedua adalah rekaman Google Meet yang hari ini. Oke ya. Coba sekarang Mr. Agung belum siapkan itu. Nomor absen 1 siapa? Adel, Mister. Adel. Nomor absen 2? Cheryl, Mister. Nomor absen 3? Fulham, Mister. Nomor absen 4? Darwin, Mister. Nomor absen 5? Dalam, Mister. Nomor absen 6? Ada yang tahu di love habis di love siapa? Didi. Di. Didi. Didi mana Didi? Tahu. Tadi ada, sekarang enggak ada. Habis Didi nomor absen 8? Finland, Mister. Finland. Nah, habis nomor 8 nomor 9? Habis Finland siapa Fin? Feva. Geno Feva. Feva? Mana tadi lihat Feva? Feva. Fevanya. Feva nomor berapa Feva? Nomor 9. Ya udah. Nomor 10? Karen nomor berapa? 10. Oke. Nomor 11?
Habis Karen siapa? Yongki, Yongki, Mister. Yongki, Yongki mana Yongki? Dia nggak pernah masuk Zoom. Masuk Zoom juga nggak dengerin gurunya. Tidur dia mah. Yongki nggak ada. Terus habis Yongki siapa? Zenki, Mister. Zenki, Zenki nomor berapa Zenki? 12. Hadir, Mister. Nomor 13? Kayak Mister. Oke. 14? Berapa, Mister? 15? 15 ada? Mister. Oh, Samuel. Oke, 16? Sin, Mister. Sean, oke. 17? Ya, Mister. Graciela, Sherlyn. 18? Vanessa, Mister. Vanessa, oke. 19? Yuki, Mister. Yuki, oke. 20? Eben, Mister. Eben, oke. 21? Eben, Mister. Siapa 21? Evelyn. Evelyn, mana Evelyn? Tadi ada, cuman suaranya nggak terlalu kedengeran. Sebentar, Mister Agung cari di layar. Mister. Hah? Dianya malu. Malu. Dia tadi juga suaranya juga agak kedengeran gitu, tapi susah juga didengarnya. Tinggal diklik. Oh, ini ada Evelyn Kurniawan. Oke. Kalau misalnya itu tinggal klik yang tanda raise hand. Nah, jadi Mister Agung tahu itu. Kalau dipanggil bisa sambil klik raise hand supaya kelihatan wajahnya yang mana. Oke, terakhir Evelyn ya. Ada lagi? Setelah Evelyn siapa? Krisan, Mister. Oh, masih ada Josephine Krisan. Maaf. Krisan, Josephine Krisan, nomor berapa kamu? 22. Masih ada nomor 23? Tidak ada, Mister. Terakhir Josephine Krisan. Oke, terima kasih. Saya stop dulu.